DKI, tema kita kali ini adalah menjalani kehidupan baru. Dan ayatnya diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat GKI, apakah Anda punya akun pet? Konon kabarnya akun pet dibuat untuk memetakan jejak langkah kita melewati hidup ini. Hal-hal yang jadi perhatian kita di dalam hidup ini, hal-hal yang kita anggap penting, itulah yang kita foto untuk memetakan perjalanan hidup kita. Hasilnya apa? Kalau kita buka akun pet kita, tidak sedikit foto waktu kita sedang wisata. Mungkin juga foto pada waktu kita lagi makan-makan. Tetapi adakah foto ketika kita sedang pelayanan? Rasul Paulus memulai Efesus pasal 2 ayat yang pertama dengan sebuah ungkapan. Kamu dahulu sudah mati. Ya, saudara-saudaraku, karena dosa dan pelanggaran kita, maka kita ini mati. Ini adalah fakta. Nasib kita, upah dosa adalah maut. Tetapi saudara-saudaraku, tiba-tiba kepada kita diberikan hidup. Ibaratnya kita sudah divonis mati, lalu tiba-tiba mendapat grasi. Bagaimana rasanya? Yang menarik, kita ini bukannya cuma dikasih grasi, tetapi juga diciptakan kembali, dibaharui. Oh, ini semua terjadi hanya karena Allah begitu mengasihi kita. Kita tidak mungkin mengupayakan ini. Ini semata-mata pemberian Allah. Ini semata-mata adalah anugerah-Nya. Nah, lalu bagaimana respon kita? Disinilah kita berbicara tentang pet, jejak langkah kita di kehidupan yang baru. Dan kita ingat kembali nasihat Rasul Paulus. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kata hidup ini bahasa aslinya adalah peripateo, yang artinya itu jalan. Ia mau supaya kita menjalaninya. Kehidupan baru itu mestinya bukan sekedar makan-makan, bukan sekedar jalan-jalan, walaupun itu tidak salah, tetapi juga melakukan pekerjaan baik. Ungkapan kasih kita kepada Allah melalui pelayanan, kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Oleh karena itu, mari kita potret jejak langkah kita yang baru dan masukkan dalam akun petmu. Bukan hanya jejak langkah wisatamu atau jejak langkah kulinermu, tetapi juga jejak langkah kasih dan kepedulianmu kepada sesama. Sahabat GKI, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Rudianto Jayakartika. Salam GKI Genta Kasih Indonesia. Tuhan memberkati.